Bunga telang secara ilmiah dikenal sebagai Clitoria ternati dan memiliki warna biru cerah yang khas. Tanaman ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Berbagai penelitian membuktikan manfaat bunga telang untuk kesehatan meliputi peningkatan memori otak, mencegah diabetes, serta menjaga jantung. Bunga telang sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, analgesik, antiparasit, antasida, antidiabetes, antikanker, antihistamin, imunomodulator, dan berperan dalam susunan saraf pusat. Kandungan bunga telang dapat diserap tubuh melalui konsumsi dalam teh bunga telang, yaitu berupa bentuk kering maupun segar. Lebih nikmat lagi jika ditambahkan madu. Meminum teh bunga telang belum ada batasan, tetapi jangan sampai berlebihan. Jika video ini menurut Anda bermanfaat, tonton sampai tuntas. Jangan lupa komentarnya, like jika suka, dan subscribe karena semua itu gratis. Tekan tanda lonceng notifikasi untuk mendapatkan tayangan video yang berikutnya. 10 manfaat bunga telang untuk kesehatan. Untuk lebih lanjut, manfaat bunga telang untuk kesehatan antara lain, 1. Meningkatkan memori otak. Meningkatkan memori melalui kadar asetilkolin dalam otak. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang memainkan peran penting dalam fungsi normal otak dan tubuh. Asetilkolin berfungsi untuk memberitahu hipokampus agar menyimpan memori. Ini memainkan peran penting dalam kewaspadaan, perhatian, pembelajaran, dan memori. 2. Mengurangi stres. Ekstrak bunga telang sebagai obat antidepresan. Bunga telang dapat merelaksasi otot pembuluh darah halus sehingga membantu aliran darah dan meredakan stres. 3. Meningkatkan suasana hati. Mengkonsumsi bunga telang memiliki efek penghilang stres yang juga dapat membantu mengurangi gejala kecemasan. Hal ini juga dikenal untuk menyegarkan otak, meningkatkan tingkat energi dan stamina, mempengaruhi emosi positif sehingga meningkatkan produktivitas. Teh bunga telang juga merupakan penghilang stres yang dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi. 4. Membantu meningkatkan kesehatan mata. Kandungan bunga telang sebagai antioksidan yang disebut proanthocyanidin, senyawa tersebut membantu kesehatan mata dengan meningkatkan aliran darah di kapiler mata. Peningkatan aliran darah tersebut memungkinkan mata untuk menyesuaikan diri dengan perubahan cahaya dan meningkatkan penglihatan. Juga efektif dalam mencegah katarak dan glaukoma, memperbaiki penglihatan kabur dan mengobati kerusakan retina, serta menenangkan mata yang meradang dan berair. 5. Membantu meredakan asma. Bunga telang terbukti memiliki efek untuk membantu meredakan asma. Sifat antiinflamasi dalam bunga telang bekerja dengan mengurangi peradangan, pembengkakan, dan produksi lendir di saluran udara penderita asma. Akibatnya, peradangan di saluran berkurang dan cenderung tidak bereaksi sehingga asma dapat dihindari. Mengkonsumsi bunga telang memungkinkan penderita asma agar memiliki kontrol yang lebih baik atas kondisi mereka. 6. Memiliki potensi anti-kanker. Sebagai anti-kanker, karena memiliki flavonoid dengan kandungan thymerol yang memiliki potensi tersebut, sel kanker bisa mati hingga 63,8% karena kandungan flavonoid dalam bunga telang seperti thymerol, delphinin, dan quercetin. 7. Mengatasi diabetes. Ekstrak bunga telang hasilnya menunjukkan aktivitas anti-diabetes karena secara signifikan menurunkan kadar glukosa serum. Bunga telang membuat sel-sel penghasil insulin berfungsi dan terjadi stimulasi pelepasan insulin sehingga dapat mengatasi diabetes.
8. Melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Bunga telang merupakan agen antimikroba yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Menunjukkan sifat antimikroba pada bunga telang bekerja pada tingkat sel untuk terus mengganggu dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan tubuh dapat terlindungi dari berbagai penyakit. 9. Menurunkan berat badan. Bunga telang dapat mencegah serta membantu melawan obesitas dan penyakit hati berlemak. Teh bunga telang mengandung katekin yang berperan penting dalam membakar lemak perut dan membantu menurunkan berat badan. Minum teh ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan metabolisme sehingga membuat tubuh membakar lebih banyak kalori. 10. Menjaga kesehatan jantung. Bunga telang mengandung antioksidan yang tidak hanya melindungi tubuh dari infeksi, tetapi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, yaitu menurunkan kadar kolesterol tinggi, faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Teh bunga telang terbukti melindungi terhadap penyakit jantung dengan membatasi hiperlipidemia, yaitu konsentrasi lipid atau lemak yang abnormal dan tinggi dalam darah. Konsumsi teh bunga telang juga dapat mengatasi sejumlah penyakit jantung, termasuk penyumbatan, pembekuan darah, dan serangan jantung. Efek samping mengkonsumsi bunga telang secara berlebihan. Ekstrak bunga telang juga memiliki beberapa efek samping yang perlu diwaspadai. Manfaat dan bahaya bunga telang memang berjalan beriringan, dan hal ini tidak bisa dihindari. Mengkonsumsi ekstrak bunga telang yang berlebihan dapat menyebabkan mual dan diare. Wanita hamil dan menyusui juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi minuman ini, kecuali disarankan untuk mengunjungi dokter sebelum mengkonsumsi ekstrak bunga telang. Demikian 10 manfaat bunga telang bagi kesehatan. Terima kasih.